Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ubah PP atau foto profil dari TikTok kita ya, menjadi transparan ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu contohnya ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, like, comment dan juga di share ya tentunya. Dan kita lihat dulu contoh dari profil yang transparan itu teman-teman ya. Ini kayak gini ya, saya sudah mengaplikasikannya di TikTok saya. Silahkan di follow juga ya teman-teman. Nah, di sini kita klik coba satu video ini kayak gini dia. Kita lihat di samping kanan itu ya, yang ini. Itu transparan ya, teman-teman. Itu gimana cara bikinnya? Kita langsung saja ya. Ya, kita yang pertama teman-teman terlebih dahulu menyiapkan yaitu foto untuk menjadi profilnya. Yaitu foto yang usahakan itu fotonya transparan ya. Nah, seperti contohnya foto yang kayak gini teman-teman. Mana ya? Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Yang kayak gini, ini enggak transparan sih, tapi kita buat dulu transparan menggunakan aplikasi yang ini ya teman-teman, namanya ERC background atau background ERC gitu ya. Nah, kita klik aja cari foto tadi, ini dia, kita klik aja ya teman-teman. Ini aplikasinya bisa dicek di Google Play Store ya, itu gratis teman-teman. Nah, ini kita pilih yang auto, kita hilangkan semuanya yang hitam ini. Nah, jika sudah seperti ini kita langsung lanjut ya. Nah, kita bikin smoothnya 3 ya untuk menghilangkan garis-garis sampingnya itu. Nah, ini sudah selesai, kita finish, lalu kita buka TikTok kita lagi dan kita tinggal edit profil teman-teman. Nah, di sini ada ubah foto, ini pilih dari galeri ya. Nah, ini kita klik aja yang udah kita simpan tadi, kita klik konfirmasi dan kita tinggal atur saja dari foto profil ini seperti apa bentuknya ya. Nah, ini sudah tersimpan teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, tinggal kita lihat di video yang telah kita upload itu sudah transparan teman-teman, logo atau foto profil kita. Oke, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.